you don't know how close death is. Let us spread our wings. I am driven by revenge. My world is the sky tree. Well played. I am driven. My world is the sky. Mega kill. You don't know how close. Revenge has blinded me. Monster kill! Gather up the Lord! Oke cuy, di game kali ini gue bakalan kasih tahu tips and trick main Parsa yang bener ya. Dari positioning, kapan boleh ulti, kapan gak boleh ulti, cara main rumputnya, cara rotasi, dan ya semuanya lah. Ini khusus untuk pemula aja nih. Jadi disarankan untuk nonton sampai habis. Aduh cok, udahlah ketahuan lah. Bisa nih. You don't know how close death is. Oke, nice, dapet. Mampus dah itu Pani, dah baca main. Pani tanpa blue buff bisa apa, cok? Wih. Aduh. Seneng banget gua dapet buff Pani ini. Mampus kau. Di delay buffnya. Flame ya? Iya dong. Ntar ya. Tahu apa tadi? Kena mental cok Fanny ya udah. Wait, ada kesempatan kill di atas. Sabar. Skill 1 basic attack, skill 2. Oke ya. Bentar ada Fanny. Tuh enggak dapat. Kenapa setelah skill 1 pakai basic attack? Biar musuhnya kena stun. Kalau musuh udah kena stun jadi gampang skill 2. Kalau combo skill 1 skill 2 nya langsung cepet-cepet, itu kemungkinan skill 2 nya jadi miss. Kayak gitu ya. Tapi kalau kita basic attack, musuhnya udah pasti kena stun gitu loh. Gak bisa ke bawah, mending kita tunggu di sini. Kita begal di sini. Ini harus cepet nih. Woi, nah, nggak apa-apa deh. Franco dapat, yang penting mati. Kita rusuh lagi buffnya. Makan yuk. Mati kah? Wah, anjir cok. I am driven by revenge. Hem, kenapa tuh? Jadi untuk main Parsa ini, skill burungnya jangan dipakai sembarangan ya. Aduh, ini ke atas nih bentar. Dia ke atas, kita coba begal di sini. Jangan join ke atas, udah telat. Kalian aja deh. Udah kabur. Jadi kayak gitu ya fungsinya ya. Fungsi simpen skill burung tuh kayak gitu tuh. Alatot nggak dapet. Mahal, yoi dong. Itu tadi kalau gua nggak ada burung nggak bisa kabur, gua nggak bisa selamat. Jadi kalau mau ulti Parsa ini usahakan cooldown burungnya tuh sisa 3 detik atau lagi nggak dalam keadaan cooldown gitu skill burungnya. Pokoknya kalau mau ulti harus ada burung. Udah sih, itu aja sih intinya. Ulti main Parsa kayak gitu ya. Udah cukup. Ulti jangan sampai habis ya kalau kondisi rame. Jangan maksa 4 kali tetes. Ini balik pasti nih. Nah, mati juga ini. Wah, nice banget sih
early gamenya di tim gua nih, menang banget early-nya. Apa ini Fanny? Fanny-nya jadi nggak bisa main dah tuh. Wih, ngapain? Flickernya nabrak tembok pula. Geblek, aduh. Numpang lewat doang Fanny-nya. Woi, asu. Buset. Wah, gila. Gua di-lock banget gua ya. Sedendam itu dia sama gua. Boleh. Nice banget. Ini enggak usah diulti udah mati. Aduh. Cok. Itu dia. Yang gua suka dari flame shoot tuh kayak gitu, cok. Selain buat nyerang juga bisa buat defend. Itulah ya the bestnya dari flame shoot. Sabar, ini gua enggak boleh nge-show badan kalau gua commit ada Fanny. Fanny di situ. Sabar. Kita jangan pakai burung, jalan kaki aja dulu enggak apa-apa. Bisa nih. Aduh, cok, untung mati ya. Dua tetes. Gak lihat gua pergerakan karet. Tigrelnya hilang nih. Gua gak berani buka rumput depan. Nah, kan rame kan. Makan. Udah ya, jangan maksain 4 tetes. Kalau udah mati ya udah. Cukup ultinya. Kalau pakai flame suit aja bisa jaga jarak, apalagi pakai flicker gitu ya kan. Dan kebalikannya. Kalau kita gak bisa jaga jarak, mau pakai flicker atau purify pun tetap aja mati. Intinya di positioning kalau main Farsa. Gila sih ini. Ini perangkonya juga jago nih. Enak banget main kalau ketemu tank jago ya. Dia pinter loh nariknya pek sana, cok. Bentar lagi ada buff. Sabar. Marksman-nya ke mid. Ya udah gitu kan, kita makan Fanny. Ini ada buff bentar lagi nih. Tuh udah pasti buff-nya ditarik. Kayak gitu ya, segampang itu, sesimpel itu. Oke. Kalau musuhnya main dalam rumput, kalian nggak usah basic attack, langsung aja skill 1, skill 2. Karena nggak bisa di basic attack kalau musuh dalam rumput. The higher you fly, the more. Jaga jarak dari Tigrel. Wih. Kok gak ada damage ini Claude. Nah, mati lagi pack sana. Sumpah itu udah gua arahin loh ulti yang kedua tuh ya. Tap yang kedua tuh udah gua arahin, cok. Kok gak keluar sih? Aduh, ini Khalednya menggila nih. Nah, kau mampus mati. Khalednya doang nih. Bisa gak nih? Aduh, kena bait udah. Balik lagi Claude-nya. Gigit. Nice, mantap. Dikejar tuh. Ini bisa kita bantu pakai flame suit. Bentar. Woi. Revenge. Buset, gila. gila. Marah banget tuh Fanny-nya. Fanny-nya kesel banget tuh sama Farsa gua tuh. Sampai begitunya dia ngelok gua, cok. Aduh. Main Fanny di depan gua. Aidah. Ada-ada aja dah. Gua disuruh clear minion pula. Wih, rame, cok. Ah, untung dapat ya. Kalau gitu kita makan Fanny lagi, ada red buff. Aduh, enggak ada. Aduh, telat. Kalau gitu kita makan pack sana deh. Skill 1 langsung ulti enggak apa-apa. Kalau gua basic attack keburu di stun gua. Bisa makan kita. Wow, udah mati.
Wipe out gak tuh? Wipe out gak tuh? Oh ya, ini pasti banyak yang nanya nih. Oh, bang, kenapa nggak boleh ulti kalau burung kita lagi cooldown? Burung itu penting banget buat Parsa. Karena di saat Parsa lagi ulti, itu udah pasti di-lock ya, sekampung. Satu negara yang nge-lock Parsa kalau lagi ulti. Jadi butuh banget skill burung ini buat kabur. Makanya gue bilang nggak boleh ulti kalau belum ada burung. Karena nih, bentar. Aduh, mendekat dong. Ya. Oh ya, untuk combo-combo Parsa mungkin gua tulisin aja dah ya. Combo jarak dekat, jarak jauh dan jarak menengah. Makan, 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 makan. Aduh, kenapa enggak dimakan itu? Jaga jarak kira-kira seberapa gitu combo flicker dari Tigreal. Ah ya udah makan. Nice banget. Di TB pula. Kalau lawan Tigreal kayak gitu ya, kita jaga jaraknya kira-kira gitu. Flickernya Tigreal tuh seberapa? I am driven by revenge. Apa sih paninya? Wah, cok. Aduh, udah nih gua harus kabur dari sini nih. Ingat, jangan sembarangan pakai skill burung. Jalan ngeki aja nggak apa-apa. Wih, mati cok. Untung mati. Damage gua kurang dah. Feel my pain. Dapat nih. Gak bisa. Mati nih. Ada Fanny, ada Fanny, ada Fanny, ada Fanny. Dada, balik, balik, balik. Jangan sembarangan recall. Kita harus recall di rumput. Wih, dapat lagi. Wah, flicker tuh. Mati nih. Mati nih. Wah. Untung mati dah. Aduh panik. Ay, gak bisa cok. Udahlah. Pania jago loh. Bener nih. Dia jago tapi gak terlalu jago. Tapi gak bisa juga dibilang bodoh gitu loh. Sedeng-sedeng aja Pania ya. Bisa main tapi. Mana Fania nih? Cari-cari. Gak ada. Ini kita pakai combo jarak jauh aja sih. Langsung ulti. Woi, konsil. Konsil. Udah ulti dia. Ah, kita lockback sana. Dua tetes aja. Udah mati. Bau-bau gak bisa end lagi nih. Kita push bawah yuk. Ini darah gua. Sekali ulti Pani mati nih. Gak bisa ya. Dadah. Udah next slot aja. Ya. Fania belum magic defense nih. Fania belum magic defense, bisa kumakan sih. Sini lah bang, ini ada minion nih. Tuh kan gak percaya perangkonya. Sini cok. Nah, cakep. Tuh, kalau gak ada magic defense tuh enak banget cok makannya. Mati tuh. Kejar, mati. Oke, N. Dua core udah mati, N. Sabar, gua tunggu cooldown ulti. 4, 3, 2. Langsung aja pakai ulti. Mati. Langsung aja pakai burung maksudnya tadi ya. Kenapa sih pakai burung? Biar cepet gitu.
Kalau kalian udah ngerasa udah pasti mati, nggak apa-apa cok, dikejar pakai burung tuh nggak apa-apa banget. Tapi kalau nggak pasti ya jangan pakai ulti. Kenapa Fanny ketawa? Udah. Udah cok, aduh kan mati lagi kan. Kita buat immortal dulu. You don't know how close death is. Waduh, gak bisa cok. Wih. Aduh. Ulti Parsa ini lambat banget kayak tas gitu loh, tetesnya. Gak bisa kayak basic attack canggah tas gak bisa kayak gitu cok ya. Jangan adu retri, udahlah, jelek cok adu retri itu. 50-50. Ini buat yang kesel main Parsa ini ultinya delay. Aduh ketahuan sama Fanny gua. Nah kan. Untung gua udah pindah ya, Sumpah. Kau. Ini jauh sana kau. Aduh kenapa ulti ke tank? Yah, jelek banget warnanya. Hyper gua mati. Aduh, cok. Hyper gua mati, tai. Sumpah hoki banget gua, sumpah hoki banget nih. Ini malamnya Parsa gua banget sih, sumpah sih. Ini hoki ini sumpah. Tapi ada skillnya juga sih. Iya. Ayo end lah, 21 menit nih. Alah, emang gua mati lagi, cok. Ush. The higher you fly, the more you see. Sudah nih dah. Wah, mati nih. Tuh. Anjing. Hampir cok. Ketawa lagi Fania. Aduh. Oh, capek udah kena mental dia. Saatnya kita ngeflank, muter lagi. Itu. Nice. Itu. Nah. Mati. Aduh, bisa enggak sih N? Cok, dari tadi enggak N, capek juga gua pegel nih. Jing. Oke, aman. Cooldown, immortal gua cooldown, sabar. Alah, marksman-ku mati lagi. Immortalku cooldown, nggak bisa nih, sabar. Nggak end, cok. Ya, nggak berani. Nah, ini Khalid-nya belum ada magic defense nih. Nggak bisa. Ada Tigreal. Ini kita ke Fanny yuk sini. Kenapa Fanny-nya nih? Let us spread our wings. Kenapa Fanny ketawa ya? Dia berhasil nakut-nakutin Nolan enggak? Ini pasti ada yang clear nih. Pasti. Aduh, telat. Nothing. Maju lagi yuk. Stop my justice. Bisa sih. Aduh, telat lagi gua. Pas sebelum masuk rumput tuh ketahuan. I am driven by revenge. Tuh kan kabel-kabelnya ngeri cok, itu Fanny-nya lumayan sebenarnya. Aduh atasnya jelek cok, landing atas kita jelek. Bisa nih makan nih. Jing anjing, mati nih.
Wah, gila. Kelas banget gak sih? Gak jadi mati, gue malah dapet kill. Ini hoki banget parsa gue nih. Gila sih, hoki gue berturut-turut ya. Unlimited hoki gue. Wah, ini di mid. Aduh, ini atasnya, cok. Nah, mau recall ya nih. Kita lihat. Pasif gue nyerang. Balik gak? Aduh, gak balik dia. Ciri-ciri ada musuh di dalam rumput itu pasif kita ikutan nyerang. Burung ini nih, yang pink di belakang ini. Nyerang ke musuh. Itu tanda-tanda pasif parsa tuh. Pasif parsa ini cuman nge-slow doang ya. Skill-skill parsa gak ada nge-slow, cok. Cuma di pasifnya. Iya, takut semua. Bubar kalian. Aduh, itu mati, cok, sebenarnya. Yo, end gak nih? Masa gak end lagi sih? Bahaya, oi, comeback nanti. Sumpah nih, bahaya nih. Kita lock parsa lagi. Parsa. Exana maksudnya. Aduh. Satu tetes doang udah mati, sumpah itu. Itu passive lightning gua tadi. Weh, aduh, kebiasaan. Winter pajangan kebiasaan. Loh, mati. Mati sama gua lagi tuh. Itu matinya gara-gara kebanyakan nerima damage dari minion ya. Minionnya udah sakit banget itu. Aduh, ini puas banget gue di game ini sumpah sih. Kayak superstar banget parsa gue. Ini hoki parah nih, hoki gue unlimited, cok. 20 kill, buset dah. Capek juga ya. Setengah jam, cok, mainnya. Demi satu bintang. Gigi. Yo, kira-kira gimana nih dengan parsa gue? Hoki atau emang jago?